السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له Wa ashhadu anna Muhammadan abaduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita Begitu banyak sekali kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka sudah sepantasnya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Selawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita selalu mengharapkan syafaat Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti pada hari kiamat, kaum Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang sebelumnya kita sudah membahas, yaitu berkaitan dengan apakah jin itu mereka makan dan minum. Di sini terbagi beberapa pendapat ya di kalangan para ulama ya berkaitan dengan apakah jin makan dan minum. Ada yang berpendapat bahwasanya semua bangsa jin itu tidak makan dan juga tidak minum. Ya, ini tentunya adalah pendapat yang keliru. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan bahwasanya ya sebagian dari mereka itu ada yang makan dan minum, dan juga ada yang mereka tidak tidak makan dan minum. Ya. Dan kemudian pendapat yang ketiga itu mereka mengatakan bahwasanya semua bangsa Jin makan dan minum, ya. karena memang ya, didukung dengan ataupun oleh banyak dalil berkaitan dengan apakah jin itu makan dan minum. Ya, tentunya pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang terakhir yang menyebutkan bahwasanya semua bangsa jin makan dan minum. Ya, adapun jika mereka tidak makan dan minum, ya, tentunya sama seperti seperti manusia yang mereka melakukan melakukan puasa. Ya, ada puasa-puasa yang mereka mereka buat seperti itu. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa di kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu yang berkaitan dengan apakah jin itu mampu berubah wujud. Karena apabila dalam bentuk aslinya tentunya mereka tidak tidak bisa kita kita lihat. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i ya beliau mengatakan Man jinnah, illa an nabiyan. Barang siapa yang mengklaim atau barang siapa yang mengaku bahwa dirinya itu bisa melihat jin maka kami menganggap batal syahadatnya kecuali dia adalah seorang seorang nabi. Ini adalah yang disebutkan oleh, oleh Al Imam ash syafii Ya, ataupun di lain tempat ya Al Hafiz yang menyebutkan yang merupakan perkataan dari Al Hafiz Ibnu Hajar Al Asqalan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Al Hafiz menjelaskan yaitu Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan ucapan dari Imam Asy-Syafi'i ini itu ditujukan kepada siapa saja yang mengaku bisa melihat bangsa jin dalam wujud aslinya. Ya, ya itu dalam wujud aslinya ketika mereka di, diciptakan. Jadi seperti manusia, ya seperti inilah kondisi-kondisi manusia. Ya. Tapi kalau ada jin yang mereka menyerupai seperti manusia, ya itu adalah sudah dalam bentuk perubahan wujud ya bukan dalam bentuk aslinya ya seperti penjelmaan ya seperti penjelmaan mereka dalam bentuk ya kalau di Indonesia mungkin dalam bentuk kuntilana ya ataupun dalam bentuk e, kendruwo, ya ataupun dalam bentuk ya pocong ya dan lain sebagainya ini adalah sudah dalam bentuk dalam bentuk penjelmaan ya bukan dalam bentuk asli mereka ya, karena kalau dalam bentuk asli mereka ya al-Imam Al-Syafi'i mengatakan sudah batal syahadatnya ya barang siapa yang mengaku dia bisa melihat jin dalam bentuk aslinya ya, maka sudah batal syahadatnya ya, berarti dia telah telah kufur ya kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya apabila dia mengklaim dirinya bisa melihat jin dalam bentuk dalam bentuk aslinya. Karena sangat banyak sekali ya dalil-dalil yang menjelaskan ataupun yang mendukung ya perubahan ya, wujud jin ya dalam berubah ya berubah wujud ya bisa dalam bentuk manusia bisa dalam bentuk ular ya ataupun hewan-hewan yang yang dia sukai Ya, ataupun bisa juga dalam bentuk-bentuk yang lainnya yang mereka yang mereka inginkan. Karena memang bangsa jin diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mereka bisa berubah berubah wujud. Ya, bisa seperti manusia, bisa juga seperti seperti hewan. Ya, yaitu ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis langsung memberikan contoh Ya berkaitan dengan jin itu mampu berubah berubah wujud. Ini adalah ya penulis langsung menyebutkan kisah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, yang ia menuturkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang memberikan uh, mandat ya, ataupun kewajiban kepada Abu Hurairah untuk menjaga menjaga harta zakat. Ya. Bagaimana kelanjutan dari kisah ini nantinya ya kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dia menjaga menjaga harta zakat ini nanti insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan ini setelah beberapa jeda berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia mengatakan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberiku mandat. Jadi Abu Hurairah langsung yang menceritakan kisah kisah beliau sendiri berjumpa dengan setan ya, ataupun jin yang sudah berubah wujud menjadi menjadi manusia. Ya. Yaitu dia memberikan mandat untuk menjaga harta zakat di bulan di bulan Ramadan. Ya, jadi ini kejadiannya adalah di bulan di bulan Ramadan. Jadi tidak benar anggapan orang ya karena setan sudah dibelenggu ya sehingga tidak ada lagi setan-setan yang setan-setan yang berkeliaran ataupun jin-jin yang berkeliaran. Ya, tapi ini buktinya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya masih ada ya yang yang menyebutkan ya masih ada jin-jin ataupun setan setan yang berkeliaran walaupun yaitu di bulan di bulan Ramadan. Ya, walaupun memang ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya apabila datang bulan Ramadan, ya, maka jin-jin itu ataupun syaitan setan itu dibelenggu ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa ya, taala. para ulama memberikan penjelasan berkaitan dengan hadis ini yang dimaksud di hadis ini ia ya, adalah jin-jin ataupun syaitan-syaitan yang dia dedengkotnya, yang dia pembesar-pembesarnya saja yang dia di dibelenggu oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. tetapi kan berkaitan dengan ini ya wallahu aalam bissawab. Ya tentunya Allah Subhanahu wa taala yang lebih yang lebih mengetahui. Jadi ketika sedang menjaga harta zakat, ya aku kedatangan seseorang yang dengan sigap ataupun dengan cepat mencuri makanan ya dari harta zakat ya aku pun segera menangkapnya dan kukatakan demi Allah ya aku akan membawamu pada Rasulullah s.a.w alaihi wasallam maka kemudian orang itu pun berkata sungguh aku sedang membutuhkan makanan aku ini adalah orang miskin ya yang membutuhkan makanan Aku mempunyai keluarga yang harus kutanggung, yang harus kunafkahi, dan aku sangat membutuhkan makanan ini. Ya. Maka Abu Hurairah pun melanjutkan, ya. aku pun lalu melepaskan orang itu. Ya, jadi orang yang pencuri yang sudah dia tangkap tadi, yaitu dia dia lepaskan. Ya. Kemudian keesokan paginya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya ya kepada Abu kepada Abu Hurairah. Ya. Wahai Abu Hurairah, apa yang telah dilakukan oleh tawananmu tadi malam ataupun semalam? Ya. Jadi dari hadis ini Rasulullah SAW Alaihi Wasallam ya sudah mengetahui ya apa yang terjadi pada pada malam tersebut walaupun belum diceritakan oleh Abu Hurairah. Ya, tentunya ini adalah merupakan ya Rasul mendapatkan hal ini itu adalah karena wahyu ataupun telah diberi informasi oleh oleh Allah Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, maka Abu Hurairah mengatakan, ia mengaku amat membutuhkan dan memiliki keluarga yang harus dia dia nafkahi, maka aku pun merasa kasihan kepadanya, maka aku lepaskan dia. Beliau pun berkata, ketahuilah wahai Abu Hurairah, ya sesungguhnya dia itu telah berbohong kepadamu, ya, ia pasti akan kembali lagi, ya, nanti malam, ya, orang tersebut akan akan kembali lagi, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan hal ini, ya tentunya Abu Hurairah pun percaya dan yakin, ya, karena Rasul yang mengatakan, ya pasti dia akan akan datang lagi, ya, maka Rasul, Abu Hurairah pun, ya dia bersiap-siap, ya berjaga lagi pada malam, pada malam selanjutnya. Ya, aku tahu dan percaya bahwa orang itu akan kembali lagi, ya. Karena Rasulullah telah mengatakan ia akan kembali. Aku pun mengintainya, tidak berapa lama ia datang dan meraup segenggam makanan lagi. Aku pun segera menangkapnya dan kukatakan, aku benar-benar akan membawamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia pun berkata, Lepaskanlah aku, sungguh aku adalah orang yang membutuhkan dan aku mempunyai keluarga yang harus kunafkahi. Aku berjanji tidak akan kembali lagi. Aku pun merasa kasihan kepadanya sehingga aku melepaskannya, melepaskannya kembali. Ini sudah dua kali orang tersebut ditangkap oleh Abu Hurairah. Maka keesokan paginya Rasulullah pun bertanya lagi Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Ya Rasulullah, ya Abu Hurairah mengatakan ia mengaku sangat membutuhkan dan memiliki keluarga yang harus dia yang harus dia nafkahi. Karena aku kasihan kepadanya, maka aku pun melepaskannya. Ya. Maka beliau pun berkata, ketahuilah, ya, ia telah berdusta kepadamu. Ya, jadi dan pasti akan kembali lagi kepadamu Pak nanti nanti malam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ya pada uh, ucapan yang pertama benar dia akan kembali ya maka yang kedua ini Abu Hurairah pun semakin yakin ya bahwasanya orang tersebut pun akan akan kembali lagi. Ya maka pada malam harinya kemudian Abu Hurairah aku kembali mengintai orang itu untuk ketiga kalinya. Ternyata benar ya ia pun datang dan meraup segenggam makanan. Ya, aku pun langsung menangkapnya dan berkata, ya, aku benar-benar akan membawamu kepada Rasulullah. Ini adalah yang terakhir ya setelah tiga kalinya ya kamu mengaku tidak akan kembali lagi, namun ternyata kamu kembali lagi. Ya. Maka orang itu pun berkata, "Lepaskan aku. Karena aku akan mengajarimu beberapa kalimat yang dengannya Allah akan memberi manfaat kepadamu." Aku bertanya, kalimat apakah itu? Ya. Maka ia pun menjawab, jika engkau hendak tidur, maka bacalah ayat kursi. Yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan seterusnya sampai selesai. Ya. Yaitu yang berada di Quran surah Al-Baqarah ya, ayat 255. Ya. Jika membacanya, jika kamu membacanya sebelum tidur, ya, Niscaya engkau akan senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah dan setan tidak akan mendekatimu hingga hingga pagi hari. Maka kemudian aku pun membiarkannya membiarkannya pergi. Jadi di sini ya setan memberikan kelemahannya ya kepada kepada Abu Hurairah yaitu dengan membacakan ayat kursi sebelum sebelum tidur. Jadi ketika ada seseorang yang sebelum tidur dia membaca ayat kursi maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepadanya. Kemudian setelah dilepaskan maka keesokan paginya Rasulullah SAW alaihi wasallam bertanya lagi ya apa yang telah dilakukan oleh tawananmu tadi malam. Ya, maka kemudian Rasul uh, Abu Hurairah pun menjelaskan yang menyebutkan bahwasanya ya Rasulullah dia mengaku hendak mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang dengannya Allah akan memberikan manfaat tersebut ya. Maka bagaimana ya tanggapan Rasulullah SAW alaihi wasallam setelah mem diberitahu oleh Abu Hurairah berkaitan dengan kalimat-kalimat tersebut? Apakah Rasul membenarkan? Apakah ataukah Rasul mendustakan, ya. Nanti akan kita lanjutkan pembahasan ini setelah beberapa jeda berikut ini. Maka keesokan paginya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi ya kepada Abu kepada Abu Hurairah. Ya, apa yang telah dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Aku pun menjawab yaitu Abu Hurairah menjawab, "Ya Rasulullah, dia mengaku hendak mengejarkan kepadaku. Jadi ya, dia mengaku mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang dengannya Allah akan memberikan manfaat kepadaku, ya beberapa kalimat yang dengannya Allah akan memberikan manfaat kepadaku. Beliau pun bertanya, ya Rasulullah pun bertanya kepada Abu Hurairah, kalimat apakah itu? ya maka Rasul uh, maka Abu Hurairah pun menjawab orang itu mengatakan kepadaku jika engkau hendak tidur maka bacalah ayat kursi dari awal hingga akhir ayat yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya sampai akhir ayat. Ya, dan dia pun berkata kepadaku, niscaya engkau ya akan selalu berada dalam perlindungan Allah dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Dan para sahabat itu adalah orang yang paling antusias, yang paling semangat ya dalam melaksanakan kebaikan. Ya, mendengar penuturan demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Ama innahu qad sadaqaka wa huwa kazub." Ya. Ta'lamu man tukhatibu munzu salasilayalin, layalin ya Aba Hurairah qala la qala za ka syaitan ya ketahuilah sungguh dia telah menyampaikan hal yang benar kepadamu Meskipun ia adalah pendusta, ya. Di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sifat kepada setannya bahwasanya setan ini adalah pen, makhluk yang pendusta. Ya. Akan tetapi di dalam satu ucapan ini, ketika setan tersebut mengajarkan ya ayat baca ayat kursi sebelum tidur maka Allah akan memberikan penjagaan kepada kepada kalian. Ini adalah ucapan yang ucapan yang benar. Ucapan yang benar, jadi kita harus ya mengamalkannya. Boleh kita me, melaksanakannya, ya. Maka kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Hurairah, Ta'lamu mantiqatibu munzusalasilayalin ya Abu Hurairah. Tahukah kamu Wahai Abu Hurairah, siapa yang kamu ajak bicara sejak tiga malam lalu? wahai Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah mengatakan, Qala la. Aku tidak mengetahui ya, siapa ya, orang yang sudah tiga malam ataupun yang sudah tiga hari tersebut saya saya tangkap. Tidak tahu siapa siapa dia. Ya, karena memang dia sudah berubah wujud dalam bentuk dalam bentuk manusia. Ya sehingga Abu Hurairah tidak bisa membedakan apakah dia itu manusia ya atau ataukah jin tapi yang ada di benak Abu Hurairah orang tersebut adalah manusia. Ya, makanya kemudian dilepaskan oleh oleh Abu Hurairah ya setelah dua kali dia tangkap ya yang ketiga kalinya dia tidak mau melepaskannya tapi karena telah mengajarkan ya kalimat tersebut ya maka kemudian Abu Hurairah pun melepaskannya. Jadi Abu Hurairah sendiri pun tidak mengetahui yang dia tangkap itu adalah adalah jin ataupun ataupun setan. Maka kemudian Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengatakan qala zaka syaitan. Beliau pun bersabda itu adalah adalah syaitan. Ya hadis ini ya diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ya, taala, dari hadis yang panjang ini ya kita mengambil kesimpulannya bahwasanya jin ataupun syaitan mereka itu bisa berubah wujud ya dalam bentuk ke dalam bentuk manu, manusia, jadi ya, setan itu bisa merubah wujudnya dalam bentuk dalam bentuk manusia, ya sehingga para sahabat sendiri tidak mengetahui yang dia tangkap itu ya manusia atau atau jin, ya tapi kalau Abu Hurairah berkesimpulan yang dia tangkap itu adalah manusia, ya karena Abu Hurairah mengetahui yang dia makan yang dia minum itu adalah adalah manusia ya sehingga Abu Hurairah menangkapnya ketika dia berjanji tidak akan datang lagi dia melepas melepaskannya ya sudah dua kali dia tangkap ya tetap juga masih yang ketiga kalinya dia datang ya ketiga kalinya dia betul-betul Abu Hurairah sudah sangat jengkel gitu ya karena sudah tiga kali ditangkap dia kata dia yes, berjanji tidak akan datang lagi tapi masih datang untuk yang untuk yang ketiga kalinya maka Abu Hurairah pun ya ingin menangkapnya dan betul-betul ingin membawanya kepada kepada Rasul sallallahu alaihi alaihi wasallam. Dan juga ya dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ama wa Ya ini adalah merupakan ya kaidah yang sangat yang sangat penting bagi kita ya bagi para perukiah ya harus mengetahui merup, mengetahui kaidah ini ya sungguh ia telah menyampaikan hal yang benar kepadamu Meskipun ia adalah adalah seorang yang pendusta, kalau dia hanya pendusta saja, dusta saja, mungkin tidak tidak masalah. Tapi di sini yang bermasalah adalah dia adalah seorang pendusta. Berarti dia ini benar-benar terkenal dengan suka berdustanya, suka berbohongnya, sehingga ya apapun yang diucapkan oleh setan, ya ketika merukyah ya tidak bisa semuanya kita benarkan, ya dan juga terkadang tidak bisa kita kita nafikan ataupun kita kita dustakan semuanya. Ya, karena maksudnya kalau memang benar yang dia sampaikan, maka kita bisa mengambilnya. Tapi ketika memang kita tahu itu salah, maka ataupun kita ragu-ragu benar atau salah, maka yang lebih baiknya, lebih amannya adalah tidak kita ambil ucap ucapan setan setan tersebut. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya nanti ya di lain kesempatan insyaallah akan kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Berkaitan dengan ya apakah jin ini mampu berubah wujud ya dengan dalil-dalil yang lebih lebih spesifik lagi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.